Sebelum kita nge-review masker organik, lebih baik kita subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kita lanjut ke masker apaan baca? Centella with honey. Ini ada kandungan madunya di dalamnya. Jadi masker ini juga bagus karena ada kandungan madunya. Ini masih masker organik. Oke. Kita lanjut ke masker yang kedua. Bukan yang kedua ya. Udah berapa buah? Udah berapa macam masker? Ini yang selanjutnya aja. Lalu ada Moringa with honey, masih dengan ada kandungan madu. Harganya masih sama, dan pengen tahu kelebihannya, keunggulannya, langsung aja DM di Instagram yang ada link di description. Mungkin sampai sini juga ada yang masih ragu, ada efeknya enggak? Karena bahan organik, jadi maskernya tidak ada efek sampingnya. Maskernya cukup bagus karena tidak ada bahan pengawet dan aman buat kulit kita. Next, kita lanjut ke masker selanjutnya, yaitu Chiromil masker. Ini buat wajah kita untuk memberikan lebih cerah. Ini bikin wajah lebih glowing, pakai masker ini. Masih masker organik. Cara makainya gimana? Petunjuknya ada di belakang ini. Gimana cara pemakaiannya? Jadi jangan ragu-ragu, bisa langsung tanya ke ownernya yang punya ini. Punya masker ini, langsung DM Instagramnya, linknya ada di description. Lanjut ke Siro Milky, berarti ada kandungan susunya yang dapat membantu membersihkan wajah dan minyak berlebih. Ini juga bermanfaat buat kulit berminyak. Ini harganya berapa? Kalau yang ini sedikit berbeda ya harganya. Ini kemasannya juga lebih besar, isinya lebih banyak. Jadi harganya ini cukup Rp30.000 aja. Enggak mahal kan? Masih terjangkau sama dompet kita. Terus lanjut ke masker Yellow Mask. Yellow Mask ini manfaatnya ada bubuk kunyit murni yang mampu mengatasi masalah jerawat wajah yang iritasi dan mengontrol minyak berlebihan. Jadi kalau punya masalah dengan wajah, ada iritasi merah-merah atau flek hitam, ini juga solusinya. Dan ini masker 100% organik. Jadi jangan ragu, jangan khawatir dengan bahan kimia. Tidak ada sama sekali bahan kimia. Oke? Segitu review kita mengenai masker organik yang aman buat wajah kita tapi tidak bikin kantong kita bolong. Sekian dulu kita nge-reviewnya, kita bakalan lagi nge-review hal yang lainnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini. Semoga YouTube channel ini selalu semakin berkembang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga video apapun yang terbaru tidak ketinggalan. Sampai jumpa.